ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga ayat penutup di surah Al-Munafiqun. Dari ayat-ayat yang patut kita renungi, karena surah Al-Munafiqun ini itu salah satu dari dua surah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, di salat Jumat. Beliau kadang membaca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun, dan kadang beliau membaca Sabbih Isma dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Biasanya surah-surah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah perkumpulan kaum muslimin, kebersamaan kaum muslimin, itu mengandung perkara-perkara yang patut kita renungi. Termasuk di surah Al-Munafiqun ini, di surah Al-Munafiqun, di ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Telah diterangkan tentang sifat-sifat kaum munafikin, maka Allah jelaskan sifat kaum mukminin, kebalikan dari sifat kaum munafikin. Dan sifat-sifat yang akan disebutkan di sini jangan didekati, itu memang diterangkan di beberapa tempat yang lain dalam Al-Quran yang memuat penyebutan kaum munafikin, seperti di surah An-Nisa dan surah At-Taubah. Wah, ini adalah masuk ke dalam sifat kaum munafikin. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil dengan suruhan keimanan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Iya. Zikir kepada Allah di sini, ada yang menyebut yang dimaksud adalah haji dan zakat. Jangan sampai cintaan kalian pada harta, anak-anak, membuat kalian itu lalai, tidak melakukan haji, tidak mengeluarkan zakat. Ada yang mengatakan berpaling dari zikrillah, berpaling dari zikir kepada Allah, itu artinya berpaling dari membaca Al-Quran, melalaikannya dari membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan berpaling, jangan kalian dilalaikan dari zikir kepada Allah, artinya untuk selalu continue berzikir. Dan juga di kalangan ahli tafsir, ahli menafsirkan, jangan harta dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari sholat lima waktu. Ya. Dan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau memandang zikrillah itu mencakup seluruh kewajiban. Jangan kalian dilalaikan dari kewajiban apapun, dari fardhu apapun. Iya. Itulah sifat orang-orang yang beriman.
diingatkan akan hal tersebut. Nah itu di tempat yang lain, ketika diterangkan tentang keutamaan masjid, surah Nur, fi buyutin adinallahu anturfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilguduyu wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Dan rumah-rumah yang Allah telah syariatkan untuk disebut nama Allah di dalamnya, rumah-rumah yang disyariatkan, ditetapkan untuk diagungkan, disebut nama Allah, dilakukan tasbih di dalamnya, dilakukan sholat tasbih waktu pagi dan petang oleh sekelompok lelaki. Ini orang-orang yang hebat. Perniagaan tidak melalaikan mereka. Demikian pula jual beli tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Karena mereka takut suatu hari, atau hari kiamat, di mana mata itu terbolak balik, atau hati itu terbolak, hati dan mata terbolak balik, saking dahsyatnya hari tersebut. Iya. Ini makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan harta-harta kalian membuat kalian lalai, wala auladukum, jangan pula anak-anak kalian membuat kalian lalai. Harta ada suatu hal yang diizinkan di dalam syariat, dibolehkan, anak-anak juga dan keluarga ada hal-hal dibolehkan. Kadar yang dilarang di sini hal yang melalaikan. Untuk kelalaian diiringi dengan kelalaian, kadang seorang tidak terasa, nanti masuk ke kubur baru dia sadar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dibuat lalai oleh sikap takatsur, berlebih-lebihan, bermegah-megahan, sampai kalian masuk ke kuburan. Dan sini ditegaskan, وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dialah orang-orang yang merugi. Kemudian disebutkan dari sifat yang lainnya, perintah yang lainnya, di ayat yang ke-10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan berinfaklah kalian, nafkahkan, belanjakan rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Ya, memang amalan-amalan itu harus segera ditegakkan sebelum datang suatu kepastian yang bernama kematian. Sesuatu sebelum datang nanti suatu hari yang bernama hisab, sebelum datang nanti suatu hari yang bernama hari kiamat. Itu mana-mana disebut dalam Al-Quran di berbagai tempat. Supaya seorang itu ketika diperintahkan sebuah perkara, jangan dia lalaikan. Ya, berinfaklah kalian terhadap rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Dan ini dipetik oleh Imam Al-Qurtubi pembahasan tentang wajibnya menyegerakan penunaian zakat. Jadi kalau zakatnya sudah jatuh tempo, maka tidak boleh dia undur-undur. Tidak dikatakan, oh dia punya kelapangan. Kalau jatuh tempo zakatnya, dia punya kelapangan mengeluarkannya nanti, tahun depan, 2 tahun depan. Tidak. Ini kewajiban sebelum kematian datang menjemputmu, kewajiban di atas pundak. Ya. Dan juga para ulama berbicara tentang anjuran menyegerakan zakat kalau sebab zakat itu sudah dia miliki,
sudah ada padanya sebab zakat. Makanya dia punya toko, ini toko tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan, pasti ada zakatnya. Nah, itu sebab sudah ada. Nah, kalau dia ingin segerakan zakatnya 1 tahun, 2 tahun, maka itu enggak ada masalah. Iya. Sebagaimana telah datang dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagian sahabat yang melakukan hal itu di masa Nabi, paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mengeluarkan zakatnya 2 tahun berturut-turut. Nah, zakat itu dikeluarkan tidak ada kerugian bagi seorang hamba, kebaikan untuknya. Ya, sebelum kematian datang menjemput. Ini suatu hal yang dahsyat ya, selalu kita perhatikan. Itu disinggung di banyak tempat dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa andhirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Ingatkanlah manusia, 3 adab itu sudah datang. Jangan sampai sudah datang adab baru dia menyesal. Ya, yaqulul ladina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujibu da'watuka wa nattabi'ur rusul. Orang-orang yang zalim baru dia berkata, wahai Rabb kami, tolong tangguhkan kami. Untuk waktu dekat saja minta ditangguhkan. Kalau kami ditangguhkan, kami akan jawab seruanmu. Kami ikuti para rasul. Baru dia sadar. Kemudian di hari kiamat ini 2. Bagaimana dia beribadah kepada Allah dan bagaimana mengikuti para rasul. Ya. Itu yang ingin dia lakukan kalau dia kembali ke dunia. Kata Allah firman, awalam takunu aqasantum min qablu ma lakum min zawal. Bukan kalian sebelumnya di kehidupan dunia sudah bersumpah kalian tidak akan mati. Ya. Sama di tempat lain juga di surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, barulah dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Ya. Kembalikan saya, supaya saya bisa beramal salih pada apa yang telah saya tinggalkan. Maka Allah firman, itu hanya kalimat, sekali-sekali tidak. Tidak mungkin itu. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan. Dan setelah itu ada kehidupan alam barzah, alam kubur, di hari kebangkitan. Maka jangan melantarkan dari kesempatan dan peluang. Ya, sebelum datang kematian, berinfak segera. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia baru berkata, wahai Rabbku, andai kata engkau mengakhirkan saya hingga ke waktu yang dekat. As-saddaqa. Ya, baru saya membenarkan, baru saya bersedekah melakukannya. Wa aku minas salihin. Dan saya termasuk orang-orang yang salih. Iya. Ini terkait dengan mana orang-orang yang salih, apa yang ingin dia lakukan di situ. Ada menafsirkannya haji dan selainnya. Itu enggak terlalu penting karena keumuman di konteks ayat mencakup semuanya. Dia mencakup semuanya. Karena itu jangan seorang itu mengakhirkan dari perkara apapun yang ingin dia lakukan. Tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Iya. Sama dengan Ramadan ini. Semakin Ramadan menuju kepada akhir, harusnya seorang itu lebih bersegera, tidak menunda-nunda. Oh, jangan dia berkata, oh nanti masih ada. Oh, ini baru hari ke-18. Ya, masih ada. Terus masih ada, selesai Ramadan. Oh, enggak apa-apa. Mungkin masih ada Ramadan berikutnya. Siapa yang tahu seorang masih hidup hingga akhir Ramadan ini? Siapa yang tahu bahwa kita masih dapat Ramadan yang akan datang? Ini semuanya hal-hal tidak diakhirkan. Karena itu diingatkan di ayat yang terakhir, walai yu'akhirallahu nafsan وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ya Allah, sekali-sekali tidak akan mengakhirkan, menangguhkan kematian
apabila ajalnya sudah sampai. Ya, kalau kematian sudah sampai, ajal sudah tiba, itu tidak ada yang bisa mengakhirkan. Tidak ada yang bisa menangguhkannya. Siapapun dia. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, wallahu khabirun bima ta'malun. Yang paling harusnya menghujam ke hati kita semua. Apapun keadaan kita ketika kematian, ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui secara teliti, secara mendetail, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang dengannya mengangkat dosa-dosa kita, meninggikan derajat-derajat kita, dan di dalamnya Allah menerima segala amaliah kita berupa puasa, sholat, sedekah, dan selainnya dari amalan-amalan salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selamat, berhasil, dan beruntung di bulan Ramadan ini, juga dalam keadaan berhasil dan beruntung dan selamat di dunia dan di akhirat. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala.